pasangan yang tengah viral saat ini, Thorik Halilintar dan Fuji menuai sorotan publik setelah mendapatkan penghargaan di ajang Obsesi Award 2022 pada akhir Mei 2022. Dalam gelaran tersebut, Fuji dan Thorik Halilintar menyabet gelar kategori pasangan selebriti terbucin, mengalahkan pasangan selebriti lain. Pasangan selebriti terbucin lainnya yang masuk nominasi adalah Rizky Febian dan Mahalini, Bastian Steel dan Sita Marino, serta Dul Jalani dan Tisa Biani. Terima kasih buat semuanya, buat Bang Atta, Kak Aurel, dan Tofu, sambung Thorik Halilintar. Penghargaan pasangan selebriti terbucin yang dimenangkan oleh Fuji dan adik Atta Halilintar ini ramai jadi nyinyiran warganet. Padahal itu sejumlah netizen ramai mengkritik Thorik Halilintar dan adik ipar mendiang Vanessa Angel tersebut yang dianggap tidak memiliki prestasi. Prestasinya bucin, tulis seorang netizen. Enggak berfaedah, kata netizen lain. Thank you.